3. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Alfa di Jejak Selas. Kita akan bahas Scoopy lagi, teman-teman. Scoopy yang terbaru gitu. Jadi Scoopy itu kan tipe Prestige ya. Ini ada yang baru, teman-teman. Ini warna hijau daun. Hijau daun mah nama band ya. Hijaunya hijau army, teman-teman. Jadi benar ini tentara banget hijaunya. Nah, si hijau daun army dia menggantikan si Scoopy Prestige gitu. Nah, seperti apa sih kelebihan si hijau army sampai-sampai AHM itu rela mengorbankan si Scoopy yang elegan, warna elegan ini. Yuk kita simak videonya ya. Kita ganti sopir dulu, teman-teman. Nah, sip. Nah, teman-teman, jadi AHM merilis Scoopy baru. Tapi kita nggak akan ngebahas yang hitam. Kita akan bahas yang hijau. Gitu. Jadi, AHM dia mengorbankan si warna Prestige hitam. Nah, sebelum ke hijau, kita cek dulu yang hitam ya. Seperti ini penampakannya. Nah, ini teman-teman. Penampakan si Prestige hitam. Nah, jadi teman-teman yang udah inden Prestige hitam itu tidak akan ada lagi. Jadi dia akan berpindah ke warna hijau. Nah, jadi yang udah inden segera koordinasi sama dealer atau marketingnya bahwa diganti indennya ke warna hijau. Karena kalau tidak diganti, teman-teman tidak akan dapat jatah Scoopy-nya, tidak akan datang nanti. Gitu. Oh ya, sebelum kita mulai, yang belum subscribe, subscribe dulu ya agar channel saya berkembang. Teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya. Dan saya semakin bersemangat membuat video selanjutnya. Dan saya doakan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala aktivitas dan usahanya. Kita bahas langsung deh si Scoopy Prestige hijau. Ini kenaikan harganya 200.000 dari 22.450 jadi 22.650. Yuk kita cek. Untuk sebagai tampilan depan semua sebenarnya sama, nggak ada yang berubah. Jadi hanya baju aja yang berubah, teman-teman. Nah, tapi kita lihat nih ada perubahan minor sedikit ya. Udah tahu kan? Nah, perubahan dari hand grip yang tadinya seperti ini bentuknya, sekarang dia, nah dia agak kasar, teman-teman. Gitu. Jadi agar tidak licin. Nah, itu satu perubahannya. Nah, yang kedua, kita tahu sendiri kan, nah ini nih, si ininya lebih besar, teman-teman. Kalau itu kan dia kecil ya, si untuk casnya yang lama. Nah, yang ini dia terlihat lebih besar. Gitu, ini perubahannya langsung dari grafis. Jadi grafisnya hampir sama, teman-teman. Tipe sporty, prestige, stylish, jadi seperti ini. Tidak di bedakan. Nah, sekarang yang spesial dari warna hijau ini, kita lihat ya. Ini full, dia berwarna hijau, teman-teman. Nah, jadi ini hijaunya benar-benar hijau army. Jadi kalau teman-teman suka nanya, itu hijaunya hijau apa? Hijau glossy, hijau doff. Hijaunya hijau doff, cuman warnanya ini benar-benar army banget, tentara banget, teman-teman. Jadi teman-teman kalau ingin melihat lebih detail, ya teman-teman coba itu punya baju tentara enggak saudaranya. Nah, itu sama persis warnanya, dia warna hijau army. Nah, perubahannya di sini teman-teman udah jelas ya. Nah, ini kan, nah jadi joknya dia lebih polos, dia joknya polos, teman-teman, untuk si Scoopy. Nah, Scoopy Prestige dia tetap mempertahankan, nah ini nih emblem yang warna gold, jadi dipertahankan gitu. Mau warnanya hijau, putih, dia tidak dirubah gitu. Nah, ini warna hitam dan ini warna hijau. Nah, ini penampakannya, teman-teman. Nah, sekilas warna hijau ini menurut saya ini agak sedikit ekstrim gitu. Ekstrim kenapa? Karena Scoopy itu kan peminatnya dia klasik ya, retro klasik. Kebanyakan pengen motornya yang warna lucu, warna elegan. Nah, ini warnanya dia sangar gitu, sangar banget karena jiwanya
ya jiwa warna tentara teman-teman. Jadi teman-teman ya kalau cewek kayaknya pakai motor ini agak gimana gitu warnanya gitu. Jadi nggak pink gitu, nggak hijau stabilo, ini hijau army teman-teman. Nah, menurut teman-teman ini bagus yang dulu atau bagus yang sekarang? Coba tulis di kolom komentar. Karena perubahan hanya di minor sekali untuk Scoopy ya. Kalau ini jelas di warna, di hand grip, di power charger dia lebih besar. Terus di starter, nah dia starter, dia lebih tidak usah pegang starter lagi. Langsung kunci aja, kuncinya jadi seperti motor Vario 125 dan Vario 160. Nih teman-teman, saya tidak akan bahas karena dari segi mesin itu udah sama, masih sama ya, 110 ESP. Jadi tidak ada yang berbeda dari mesin, pelek semua sama gitu, bagasi sama teman-teman, gak ada yang dirubah. Gitu, perubahannya hanya di warna yang dominannya kalau di warna hijau. Nah menurut teman-teman worth it gak nih si warna hijau army gitu? Kita belum tahu ya angka penjualannya seperti apa nanti gitu, apakah banyak peminat, apakah kurang peminatnya gitu. Nah sekian pembahasan tentang Scoopy Prestige hijau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.